sebagai bagian dari siklus kehidupan manusia dan menjadi modal utama bagi keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Pemenuhan hak-hak anak, baik itu berupa perlindungan dan kesejahteraan, menjadi tanggung jawab bersama, baik itu para orang tua, pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat. Hal itu disampaikan Bunda PAUD Aceh Diah RTI Idawati saat membuka sekaligus menjadi pemateri dalam pelatihan konvensi hak anak secara virtual di Restoran Meligo Aceh, Kamis 28 Januari 2021. Dia mengatakan pemenuhan hak anak itu telah disahkan dalam Konvensi Hak Anak oleh PBB. Dalam perjanjian itu mengikat secara yuridis dan politis. Dengan demikian, setiap negara mempunyai kewajiban dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan pada anak-anak. Dalam pertemuan itu, dia juga menyebutkan ada 5 poin yang menjadi fokus dalam penanganan Konvensi Hak Anak, yakni budaya, masyarakat, keluarga, orang tua, dan anak. Seperti penanganan melalui budaya, itu akan memberikan keseimbangan dalam pengembangan nilai tradisi dan norma budaya pada anak. Sementara, pendekatan melalui masyarakat akan memberikan pengembangan kepribadian anak dengan jiwa yang positif, seperti bersemangat, cinta perdamaian, bermartabat, bertenggang rasa, merdeka, persamaan, dan setia kawan. Maka itu, dengan melakukan pendekatan pada 5 poin fokus itu akan sangat membantu dalam pengembangan anak sesuai dengan hak-hak mereka.